Tandukan dapat dilakukan, itu dia. Satu free header yang dapat dilakukan oleh Gulon. Tidak mahu meraih. Lihat. Tandukannya. Berjaya untuk mengatasi, mengelak daripada. Masih lagi Sony kesempatan untuk pushing. Jadi dah akan kosong. Dan tapi dia terlepas. Kontraten cukup baik. Tadi Jordan buat untuk pushing. First touch yang baik. Tapi dia agak sedikit lambat. Jordan potong sebenarnya. Tapi dia rasa dia tidak dapat dilakukan lebih jauh. Mari. Antara ke tengah. Ada tandukan lain. Kita itu berlaku dengan timing yang baik. Kita lihat kejutan Mahali. Oh. Dan itu adalah penyamaan dari Mahali. Untuk Gulon diselamatkan. Pemain juga demikian. Sementara itu. Sudah sebenarnya. Kita lihat ketika bola tersebut benar-benar melintas. Atas Gulon, lepas Gulon, bolakan ke tengah. Kanan Gulon, 1-0 untuk Negeri Sembilan, mendapati Selangor di pertandingan ini. Namun keputusan terakhir, Kanan Gulon. Lambungan untuk Bruno Suzuki yang diterjah. Safuan untuk Gulon. Jaya mendapatkan Casagrande. Casagrande! Gawang dengan Sripang. Dengan Izam Tamizi. Gagal untuk berbuat apa-apa. Dan Gulon. Lepas dari Gulon. Kata pengadil tidak disengajakan oleh Harold Gulon. Faris Chen biarkan saja Gulon. Chen untuk mengambilnya, terus membawa ke hadapan Mali Jasuni. Wempat Chen mantap sekali lagi Gulon dengan Kerana lakukan serangan balas di sini. Lihat tarian pantas yang dilakukan Ali Zikri di sebelah kanan. Sayang, terus barang cara yang diperlihatkan kepada Zikri. Azmir sudah mencoba ini. Habis kami berangkat yang bersih.
Perez umpan cross mengantuk semula. Tindakan yang bijak dari Kulon. Kombinasi dikejar di situ oleh Safar Farudin. Lepas Kulon bersedia di situ. Ada soalan. Dia masih untuk mencari. Oh, cantik ni. Dan Isyan Ismail yang sudah pun terbebas. Dia cuba mampu melakukan tandukan. Dapat melihat dudukan di sebelah tepi. Arif Aiman dikejar, ditarik di situ oleh Gulon. Terus bola ke depan. Gulon terus berada di atas. Si Kulon yang menggunakan kekuatan badannya. Encik yang sudah pun buka ruang. Akhirnya Ajmal akan ke belakang. Kedua pasukan sudah mula untuk mengorak langkah mereka. Goy Kocea terjahan. Untuk mendapatkan Sherman semula cari ruang untuk mereka. Antaran ke sebelah kiri, tandukan Kasagra. Apik bolakan pendek untuk melepaskan Berksen. Dia melepaskan diri, rebatannya dihalang oleh Kulon. Lalu dengan kemas. Dia tak cukup jauh. Kulon. Lago telah membuat dua pertukaran awal dan sekaligus mengubah. Tepat dapatkan keluar oleh Indra Putra. Masih lagi dalam kawalan dan pula. Cuba untuk menaikkan bola. Oh, cantik antara ini memadukan. Yang tampil. Menggunakan kepantasannya. Tapi Hara Kulon dapat membaca apa yang mahu dilakukan oleh Hakimi Azim. Putar bola antara beliau dan juga Safwan. Cahaya untuk Matu Cap. Kulon! Baik dan jangkaan daripada
Hati-hati karena dia menunggu. Esok dirinya berlaku sebaliknya kepada pintu gol ke-9. Dikatakan pemain-pemain ke-9 jangan tertipu dengan status selaku pemain bertahan. Untuk musim ini adalah kali yang ke-6 untuk gol daripada Ivan Mahmud. Jadi untuk Ivan Mahmud gagal untuk bola buat Koikocea. Milinovic cuba untuk mencari 1-2 dengan teknik yang cukup menarik. Rokulon ini berubah menjadi seorang attacking midfielder. Mula cuba untuk di kanan kalau dia mampu. Cermat. Mendapatkan Yunis untuk mendapatkan Arif Naiman. Menerusi kuisan takilnya.